kecil dia rajin sholat. Tiba 2 minggu terpuruk di rumah sakit dan anak mati tambah tak sholat. Orang tuh nanti di rumah sakit seperti apapun keadaannya sholatlah sebisanya. Biar sini pempos lah, selang lah, kencing dia pakai kantong lah, macam-macam pokoknya. Sholat Allahu Akbar. Ketika umurnya tak panjang, dia insya Allah sudah dianggap diterima oleh Allah sebagai seorang yang sholat, tidak meninggalkan sholat. Tapi kalau dia umurnya panjang, dia ternyata sembuh, maka tinggal dihitung tadi berapa hari dia opname, berapa hari dia sholatnya, pakai membawa najis tadi, diulang sholatnya dari awal sampai akhir. Ini tidak, main futsal bisa, tak sholat. Astagfirullahaladzim. Main motor, tak sholat. Astagfirullahaladzim.